Dan benar apa sebagai apa yang dikata Nosyarul Idlan Talaha dimasukkan dan Ifedayo dikeluarkan to PIB dari Stadium Hang Jebat. Sentuhan pertama Nosyarul. Bola yang baik. Si Adaf Syafiq. Nosyarul tak berjaya lepas dari Khairul Anwar. Atas larian pemain ini masih lagi dalam kawalannya. Ke belakang kembali untuk Khairul Anwar. Nosyarul. Gerakan yang sememangnya menjadi kegemarannya. Dan perjumpaan. Gerakan yang cukup licik. Sony. Pendek saja untuk Nosyarul. Nosyarul. Hantar ke sebelah kanan untuk terakhir baik mencari Khairul Anwar. Peluang untuk Melaka United menambahkan jaringan. Nosyarul Idlan Talaha. Jaringan pertama untuk Nosyarul di musim baru ini. Pelana malam ini ditugaskan untuk menggantikan tiga untuk Melaka United. Bermula dari gerakan dari hantaran daripada Khairul Anwar. Dan Nosyarul Idlan telah jadi situasi yang ternyata diambil dengan begitu baik oleh Melaka. Bijak hantar kepada Nosyarul. Masih lagi dalam kawalan Nosyarul. Nosyarul tetap mengawal keadaan. Peluang untuk Faisal Muhammad. Satu percubaan. Dan Nosyarul Idlan Talaha. Jaringan kedua. Jaringan berganda untuk Nosyarul pada malam ini. Menyelesaikan tugasnya dengan cukup. Bermula dari gerakan 1-2 antara Faisal Muhammad dan Nosyarul Azwari sebelum bola muntah yang disudahkan dengan cukup baik oleh Nosyarul. Buktikan penyudahnya yang masih lagi berbisa. Empat gol di Stadium Hang Jebat. Pantas diambil. Syarul untuk Nosyarul. Masih lagi dalam kawalan Nosyarul Idlan Talaha. Antar untuk Nosyarul. Kembali kepada Nosyarul. Antar ke tengah untuk Fakrullah. Masih lagi dalam kawalan Fakrullah Rosli untuk Nosyarul. Kang untuk Syazwan. Hantar kepada Nosyarul. Selagi dalam kawalan Nosyarul ada pecahan. Terus menolak mencari Nosyarul. Peluang untuk Nosyarul mendapatkan jaringan hat-trick. Mudah saja untuk Izzah Rahim dan tiupan whistle yang berjaya dihasilkan oleh Emmanuel Oti di separuh masa pertama. Dan kemasukan pemain ini, Nosyarul Idlan Talaha memberikan satu nafas baru. Dan Nosyarul Idlan Talaha